Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Fani. Hari ini aku akan share apa aja sih transportasi yang kalian sering temukan, apalagi di Indonesia. Yang pertama ada ship, ya, perahu ataupun kapal yang satu ini anak-anak. Mudah banget ditemukan. Oke, tadi ship. Kendaraan yang kedua adalah car, ya. Ada mobil. Car di sini contohnya ada two passenger inside this car. Nah, yang berikutnya lagi, anak-anak bisa belajar mengenai kendaraan ya, bicycle, atau mungkin yang sudah punya uang di zaman modern bisa beli yang namanya motorcycle ya. Ini modanya adalah dengan transportasi beroda dua. Oke. Nah, kalau punya uang, anak-anak kalau kemana-mana Surabaya, Bandung, ya, bisa naik aeroplane. Itu adalah contoh-contoh yang paling umum. Ada juga busway, ada juga mungkin bajai, ya. Anak-anak bisa temukan juga di Jakarta. Nah, itulah contoh kita mempelajari ship. Di sini ada, ya, ada dua. Bisa dilihat di kiri dan kanan. Next, ada yang namanya bicycle. Anak-anak bisa latihan ucap. Ada aeroplane. Ada juga car. Selamat mengulang kembali ya. Praktek untuk speaking dan juga teman-teman bisa mengetahui. Ceritakan juga ya pengalaman kamu dalam mengendarai kendaraan-kendaraan tersebut.